air mata itu akan sebenarnya terus efeknya sampai kemana? Kata guru saya begini, kata guru saya, karena beliau punya kaidah sendiri dalam memahami penyakit, ya, dia bilang begini, orang-orang yang kolesterolnya itu tinggi, dia bilang, itu kecenderungannya, kata beliau, dari pengalaman beliau tentunya, itu subhanallah, kata beliau, itulah orang-orang yang hatinya keras, dia bilang, gak bisa di, apa namanya ya, apa ya, dia pokoknya pendapat dia itu yang paling benar, itu. Kenapa? Yang saya tulis di IG kemarin itu sebenarnya, ya, hati liver ya, karena liver itu kan salah satu fungsinya memetabolisme lemak kan, ya, dia emang ada kaitan juga, semua organ itu kalau dalam kaidah ya di luar medis biasa lah ya, itu pasti ada emosi yang tersembunyi di situ, semua organ tadi itu, ya, di mana bisa melihat emosi tadi itu? Ya dari penyakit, karakter penyakit itu sebenarnya karakter emosinya, nah gitu. Karakter penyakit seseorang itu adalah karakter emosinya. Atau dalam kaitan apa? Emosinya itu mungkin berlebihan, ya, sedihnya berlebihan, takutnya berlebihan, ya. Apalagi marahnya berlebihan, dendamnya berlebihan, maka pasti akan ada konsekuensi buat organ di dalam tubuhnya. Makanya kita harus punya standar hidup kalau mungkin kaitannya dengan orang lain. Maksudnya apa? Kalau diomongin sama orang lain, Anda sudah mulai harus tuli, Anda sudah mulai harus pakai tadi feeling, deleting. Gak usah pakai rasa. Lu mau ngomong apa juga, sok, silakan. Gitu loh. Itu maksudnya. Gak usah pakai perasaan. Biarin aja dia ngomong. Suka-suka aja. Makasih ya. Nah, gitu-gitu. Supaya apa? Anda atau kita tidak merasa teraniaya, terzolimi. Kan doa tadi itu. Allahumma inni a'udzubika an azlima au uzlama, kan menzolimi dan dizolimi orang lain. Menzolimi itu penganiayaan, yang dianiaya nanti apa? Bahasa konotasinya itu nanti akan terjemahkan dalam tubuh kita dalam bentuk organ itu akan menderita, gitu loh, kurang lebih.